kalian lihat semua, ini ada kelong. Jadi kelong atau bagan ya, mungkin di sebagian tempat disebut ini tempat untuk nampung atau nangkap ikan teri ya, ikan teri atau ikan bilis. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini yang lagi kameramen nih Bang Rijan. Nah, jadi di sini, nah ini Bro Hadi. Halo Bro Hadi. Bro Hadi ini papanya yang punya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sana, ini kelong, kelong terapung. Ya, jadi kelong terapung itu lagi ditarik, kita mau cari spot, lagi ditarik untuk di spot bagus. Nah, jadi kita mau rumpur dulu kelongnya biar teman-teman bisa lihat. Nah, yang pertama ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini tali ya, ini tali. Tali ini digunain untuk menarik ikan bilis ya atau ikan teri. Kalau teman-teman bisa lihat lebih dekat ini ada jaring ya. Saya dekatin lagi Jan. Nah, ini ada jaring ya. Ini jaring, jadi nanti diturunin. Setelah diturunin, nanti ikannya masuk, nanti ditarik pakai ini. Nah, kemudian di samping sini juga teman-teman bisa lihat ini ada ban ya, ada ban, kemudian juga ada pas pengapungnya, ada kayu-kayunya. Jadi ini kelong terapung namanya. Tadi kita sudah lihat itu tempat nangkap terinya. Nah, dan di sini di biasa di tengah itu ada kayak rumah ya. Jadi ini untuk istirahat atau berteduh kalau hujan ya. Jadi kita mau lihat dulu ke dalamnya. Nah, ini ada teman-teman. Yeah. Ini ada Claudia. Halo. Afri. Ini ada Afri. Ya, ini ada Hera. Nah, ini di samping ini juga ada. Jadi di sini kalau kita lihat dia ada 4 sisi. Dia ada di kiri kanan itu ada tempat untuk ngangkat ikan bilisnya. Nah, Bro Lijan bisa lihat lebih dekat. Nah, ini kita lagi ditarik ya. Nah, di ujung sana ini ada mesinnya ya. Jadi ini genset lah, jadi mungkin untuk penerang segala macam. Kemudian nah ini tempat untuk kalau terinya naik, ini ditaruh di sini ya, ditaruh di sini. Nah, teman-teman bisa lihat itu lagi ditarik kapalnya. Nah, di sini view-nya juga bagus banget. Jadi ini di Bintan ya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu dalam tempatnya, jadi biar kita tahu kelong itu seperti apa. Oke teman-teman, jadi sekarang di sini lagi hujan. Nah, ini mesin untuk penariknya ya, di tali-tali ini. Dan kita juga dekat tuh sama resort ya. Ini nggak tahu resort apa, kayaknya banyak tree ya. Sekarang kita mau ini tempatnya ya. Oke teman-teman, jadi di sini ini tempat apa Bro? Masak ya. Jadi kalau terinya dapat itu dimasak di sini. Ya, jadi kalau teman-teman biasa makan ikan teri atau ikan bilis, nah udah dapat mentah dia langsung dimasak. Jadi biar nggak rusak. Habis itu baru dikeringin. Jadi ini tungkunya seperti ini. Nah, di dalamnya kira-kira, nah ini ada tempat istirahat sama tempat berteduhnya ya. Jadi kurang lebih begini. Jadi teman-teman ada gambaran ya, kelong itu gimana, sama ikan teri, sambal teri yang biasa kita makan itu dapatnya gimana. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lagi sama Bro siapa? Angga. Bro Angga. Jadi Bro Angga ini salah satu yang ngerti lah ya tentang kelong. Jadi kita mau tanya-tanya sekilas. Jadi Bro, kalau biasa kita mau ambil bilis itu, kita harus lihat lokasi atau gimana? Ya tergantung lah, tergantung tempatnya. Nah, di malam, lampunya tuh kan bawah nih, lampu, habis itu sekitar 2 jam putar. 2 jam putar ya? Putar. Berarti di bawah jaring itu nanti dikasih lampu? Ya. Hidupnya pakai genset ya? Ya. Oke. Terus berarti bilis ini sebenarnya ada musim nggak Bro? Atau memang setiap hari turun tuh nggak masalah tergantung spot? Nggak juga. Nggak juga ya? Nggak juga ya. Jadi kalau Bro sendiri udah lama Bro? Udah lah, baru. Itulah baru juga ya. Tapi untuk cara-cara nangkap bilis sudah biasa lah ya. Oke guys, jadi
itu tadi kita ngobrol-ngobrol sama Bro Angga cara untuk makan bilis, dan mudah-mudahan ya kita nanti kalau pas ini ada turunin bilis, nanti videonya cara menangkapnya mungkin kita akan bikin satu video lagi, atau nanti kita juga akan terakan ya di video ini. Tapi mudah-mudahan cuaca bagus, terus nggak gelap, kita bisa ambil gambar dengan baik. Nanti teman-teman bisa lihat cara untuk menangkap bilisnya dan dimasak, kemudian prosesnya lah semuanya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Jadi setelah ini kami akan coba mancing, mudah-mudahan videonya ikannya hasilnya juga lumayan. Oke, sampai sini dulu, sampai ketemu lagi di video-video mancing kita berikutnya. Dah.